semangatnya dong. Mana semangatmu? Halo guys. Halo Bun. Sangat berbahaya sekali.
tidak melewati area yang tadi kita gunakan sebagai studio. Nah kali ini kita mau bermain dengan dua orang bermain sama sekaligus. Selamat datang di Katana, selamat berbahaya. Sekali lagi, ular tidak melawan jenis ular berbisa menelan, dimana jika terkena gigitannya akan menyebabkan sedikit pengarahan, ruang pintu dan juga sedikit latar. Nah kami mau menekan semuanya tidak menekan agenda berbahaya ini. Dan juga bagaimana kondisi yang sangat kegemuk dan pemerintah kami bisa langsung menuju ke area depan tutup karena saat ini sedang berlangsung semestinya. Tetap hati-hati ke tanah, sangat berbahaya sekali. Oke, katakan sudah selesai dengan ular buaya soal. Dan kita masih punya ular lagi, apakah yang ujung ya? Ujungnya mencapai huruf S yang akan menyerang mangsanya. Ular kita lagi berlaku melakukan jenis ular tidak berbisa, tetapi memiliki daya tingkat yang sangat kuat, sehingga dapat meremukkan tulang-tulang dari mangsanya. Hati-hati katakan, sangat berbahaya. Boleh dapat setemu tangannya untuk katakan, luar biasa sekali. Ular piton Regulus atau cacak kembang memiliki gigi yang berdiri di sepanjang rongga mulutnya. Selain itu, ular piton Regulus merupakan jenis ular terpanjang di dunia hingga bisa mencapai 16 meter. Kita Retikulatus dan bisa ditemukan di hampir seluruh hutan hujan tropis termasuk di Indonesia ya para pengunjung. Dengan ciri khasnya di mana memiliki kulit bercorak ataupun bergambar bunga atau gati. Maka dari itu ular kita Retikulatus biasa kita sebut dengan sangka kembang. Oke, boleh kita tepuk tangan yang untuk kajur, luar biasa sekali. Dan ini membuktikan bahwa ular kami masih memiliki taring dan juga bisa. Jadi kami tidak pernah menghilangkan racun dari bisa maupun taring dari ular yang saat ini kita gunakan untuk berinteraksi. Jadi sekali lagi, kami mau untuk tidak menggunakan adegan berbahaya yang saat ini sedang berlangsung di depan Anda. Ular di Gaza hampir tersebar di seluruh Asia dan juga Australia. Ular di Gaza adalah jenis ular yang unggul, di mana ular di Gaza dapat memangsa sesama jenis ular. Untuk tidak memberikan adegan berbahaya yang saat ini sedang berlangsung. Racun yang ada dalam tubuhnya dikonsumsi dengan makanan.
Mondor. Maksudnya Mondor. Oh, ini yang bisa bikin teman-teman tidak terang sama ya. Ikuti kan? Lutut, pinggul. Lutut. Ini yang bikin teman-teman enggak. Lutut. Lutut. Semuanya, ternyata. Sekarang jari telunjuk di atas, di atas. Undak teman depannya ditusuk. Tusuk. Ada yang kena ditusuk. Tusuk yang keras. Stop. Dan sekarang teman-teman. Iya. Teman-teman. Iya. Sekarang kakak mau tanya Kak Ji. Kanan. Kiri. Kiri. Maju. Mundur. Kayaknya gampang. Kakak dua kata coba. Kalau kakak maju mundur, maju mundur. Ya. Maju mundur. Maju mundur. Kanan kiri. Kanan kiri. Kiri maju. Kiri maju. Tapi kelihatan siapa yang paling baik. Sekarang yang terakhir, awas. Ikuti kata-kata kami. Kebalikan. Maju. Kiri kanan. Harap salah kan? Oke, kita mulai sekarang. Siapa yang boleh jawab? Ini penentuannya 10 poin. Kalau 10 poin itu didapat sama cowok-cowok, langsung cowok-cowok jawab penentu. Kalau 10 poin didapat yang perempuan, berarti satu pemenang lagi penentuannya. Kita mulai. Kebalikan. Maju. Mundur. Mundur. Kiri, kanan, kanan, kiri, tari, apa mesin tari? Sekali lagi, sekali lagi, terakhir, awas. Kelihatan ini siapa yang paling hebat? Kebalikan, kiri, kanan, mundur, kiri, kanan, kanan. Sudah kelihatan. Si cowok-cowok keluar kata-kata aja. Aja. Yang paling gampang adalah yang. Ah, tapi satu. Angin dari kanan. Angin dari belakang. Angin dari depan. Tahan. Semakin keras dari depan ada telepon ya. Angin dari kiri. Awas penentuan. Cepat. Yes. Sudah kelihatan siapa yang. Fokus. Pelan-pelan. Sawas. SDN 1 mantap. Oh, Mbak Iki sing paling semangat. Like, comment, subscribe. Nya dong, mana semangatmu? Ada hati orang.
jangan kalah yang cewek yo. Halo guys. Halo guys, kembali lagi di ST Mandor. Halo. Hai. Halo, Pak. Halo, Bun. Halo. Semangat, Bu!